Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel GTS Entertainment. Di video kali ini saya akan mereview kulkas merek SAP dengan ukuran standar. So buat sahabat GTS Entertainment, jangan lupa tonton video saya sampai habis. Dan yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya agar sahabat GTS Entertainment tidak ketinggalan info update video terbaru dari saya. Oke sobat GTS, kita bahas satu per satu. Nah, untuk tampilan atasnya seperti ini ya. Nah, kulkas ini berwarna pink dengan motif bunga sakura. Terus buat sobat GTS yang ingin membeli kulkas ini, bisa WhatsApp di nomor 0857-8666-0256 atau bisa datang langsung ke Toko Serba Elektronik Jatiroke ke Sambi Timur. Untuk tampilan pintunya seperti ini, dilengkapi dengan logo Timbul, tulisan SAP, dan ada sertifikat halal. Nah, selanjutnya kita buka pintunya. Untuk tampilan freezer atasnya seperti ini. Dan ada tulisan freezer ya di tengahnya. Terus ada tombol lampu dan pengatur suhu. Terus di bawah freezer ada tatakan yang berbahan kaca tebal. Terus ada tempat untuk sayur berbahan mika. Untuk tampilan sampingnya seperti ini biasa. Ada tempat untuk menaruh telur dan untuk menaruh minuman. Selanjutnya ada kartu garansi. Untuk kartu garansi SAP 1 tahun dan 5 tahun untuk garansi kompresor. Terus untuk tampilan belakangnya seperti ini. Ada tegangan listrik, frekuensi, daya lampu, dan untuk tipe SJN162. Untuk tampilan kompresornya seperti ini. Sama saja seperti merek lainnya. Dan untuk tampilan dari jarak jauh seperti ini ya. Oke sobat GTS, sekian dulu review dari saya. Semoga bermanfaat. Buat sobat GTS yang suka dengan video ini, jangan lupa di like. Dan yang tidak suka dengan video ini, jangan lupa di dislike. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.